Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita spesial mereview produk terbaru dari Asli. Nah, kalian pasti tahu ya dari penampakan dari segi box covernya, di sini sudah jelas sekali ada gambar mixer kecil. Nah, walaupun kecil ini sangat mantap sekali teman-teman. Nah, jadi pada video review kali ini kita bakalan review secara full detail daripada mixer Asli Professional Audio Mixer Premium 4 teman-teman. Nah, kalau ada kata-katanya premium itu biasanya itu produk yang ya sudah premium ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, jika kalian nanti berminat langsung saja kunjungi link pembelian ada di deskripsi di bawah video ini ya teman-teman ya. Oke, mantap. Langsung saja. Di sini tertulis Asli Professional Audio Mixer Premium 4. Premium dulur, Premium 4. Jadi 4 channel ya. Yang 2 mono, yang 2-nya lagi stereo. Seperti itu ya. Di sini dari penampakan gambarnya sangat mantap. Nah. Ini kalau kalian beli nanti dibungkus dengan bubble wrap ya. Jadi tidak seperti ini saja, dijamin bubble wrap-nya juga tebal. Nah. Di sini ada 99 DSP efek, sudah lengkap. Ini ada fitur-fiturnya, sound card untuk komputer, laptop, ada untuk record, ada MP3, LED display, USB, sudah fitur Bluetooth, di gitar multi efek ya. Jadi efeknya sudah digital dan ada equalizer-nya. Wow, sudah lengkap sekali. Joss. Dari samping ada gambar-gambarnya juga seperti ini. Dari belakang sama. Sampingnya juga ada. Ini untuk output. Ini untuk pokoknya seperti ini ya, nanti kita langsung saja buka. Oke, seperti apa isinya langsung saja kita unboxing dulu. Oke ya, langsung saja kita buka dari sini. Kita di sini mendapatkan sebuah kayaknya adaptor ya teman-teman ya. Nah, benar sekali, ini adalah adaptor yang masih baunya baru dan kinyis-kinyis. Di sini adaptornya sekitar 1 ampere ya teman-teman ya, 12 volt 1 ampere. Sudah cukup jika kita gunakan untuk mensuplai mixer karena sangat kecil sekali untuk dayanya. Oke, langsung saja kita buka. Wow, sangat mantap ya teman-teman. Di sini sudah ada gabusnya atau busa spon lah istilah untuk menjaga keamanan barang di dalamnya. Ada dua. Oke, ada dua jos. Selanjutnya di sini ada buku garansi. Ini ada buku garansi dan juga manual booknya. Nah, jadi kalau kalian masih awam tenang saja, di sini ada buku panduan yang super lengkap. Tidak usah dibaca ya, nanti kelamaan. Langsung saja kita lepas untuk plastiknya. Wow, seperti ini teman-teman. Jos ini ya. Oke, dari baliknya seperti ini ya. Di sini ada 4 karet untuk menjaga supaya tidak mudah merusak-merusut dan merucal-merucul. Seperti itu ya. Di sini juga masih ada garansinya, ini label garansinya. Dari depan seperti ini tulisannya. Teman-teman bisa simak sendiri ya. Ini ada saklar, ini ada soket DC-nya tadi. Tulisannya sangat lengkap sekali. Ini ada brand Asli. Dari samping seperti ini bentuknya, sangat premium ya. Dari sini seperti ini ya. Dan ini bisa digunakan untuk tempat HP. Oke, seperti itu. Oke, langsung saja kita lihat untuk fitur-fiturnya. Oke dulur, langsung saja kita lihat untuk fiturnya dari atas ya. Ini ada line inputnya ya, line input, ini line mic, line mic-nya. Ini yang mono ya teman-teman ya. Yang 1-2 ini mono, sudah dilengkapi dengan phantom power. Oke, lanjut untuk bawahnya, di sini ada penambah tenaganya ya teman-teman. Ini penambah trim DB ya. Pokoknya seperti ini. Saya lupa ini namanya. Gain, oh ya gain, ini untuk gain. Gainnya ada seperti ini ya, ada di atas sendiri seperti biasa. Di sini ada equalizer-nya, ada middle-nya. High dulu ya. Ini ada high. High, ini middle. Dan ini low. Jadi sudah sangat lengkap ya menurut saya untuk mixer kelas 4 channel.
super minimalis tapi fitur lengkap. Dan di sini sudah dilengkapi dengan efek, teman-teman. Tentunya efeknya ini ya, ini efeknya. Ini untuk stereonya mau L atau R bisa ya, teman-teman. Jadi sudah lengkap. Untuk volume output yang dikirimkan ke main LR-nya di sini menggunakan potensio. Nah, jadi lebih simpel, teman-teman ya, lebih simpel, tidak terlalu banyak seperti ini. Ini khusus untuk outputnya saja. Nah, seperti ini. Dan di sini sudah dilengkapi indikator peak ya. Kalau peak jadi sinyal dari sini sudah pecah ya. Jadi sudah dilengkapi indikator. Wah, full lengkap, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada mono inputnya ya. Ini ada stereo, teman-teman ya. Kalau katanya teman-teman ini stereo LR, jadi stereo. Kalau ingin putar musik bisa lewat sini ataupun nanti Bluetooth juga bisa. Nah, ini LAN input untuk stereo. Di sini juga ada equalizer-nya, high, mid, low. Efeknya sudah ada. Ini juga dilengkapi indikator peak-nya. Nah, seperti ini. Nah, jadi misal kalian ingin putar melalui Bluetooth, teman-teman ya. Jadi tinggal pilih mode dari sini, nanti ada tulisannya Bluetooth. Nah, ini jangan lupa saklarnya diaktifkan ya. Jika tidak dipencet, ini dari sini inputnya. Inputnya dari LAN input ini ya. Jika ini tidak dipencet. Jika dipencet tulisannya MP3. Jadi otomatis meng-EQ ya, meng-EQ dari Bluetooth. Jadi EQ-nya dari sini. Ada high, mid, low. Jadi super lengkap dulu terus. Just. Oke. Okay. Dan di sini outputnya ada LR yang Canon, dan di sini juga ini LR Canon ya, teman-teman ya. LR Canon dan juga ada AK-nya. Jadi super lengkap ya, super duper lengkap untuk asli premium 4. Seperti itu. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan equalizer. Nah, jadi untuk equalizer-nya ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 band ya, teman-teman ya. 7 band stereographic. Jadi ini super lengkap. Nah, ini kalau ingin kita boosting mungkin high-nya kita tambah dikit. Cerit. Nah, seperti itu. Mungkin low-nya kita tambah dikit. Nah, boosting-boosting tipis-tipis ya, teman-teman ya. Ini sangat membantu untuk 7 band stereo equalizer-nya. Di sini ada display-nya. Ini ada untuk ke komputer juga bisa, karena mixer ini juga bisa kita gunakan sebagai sound card ya. Ini ada display indikatornya, ini untuk display efeknya. Dan ini ada klip-klip ya, dulur-dulur ya, klip-klip untuk indikator LR-nya ini, outputnya. Jadi kita tahu kalau yes, pokoknya seperti mixer-mixer pada biasanya. Di sini ada potensio pons digunakan untuk dari sini. Nah, misal kalian gunakan untuk kontrol earphone, di sini kontrolnya dari sini, teman-teman, untuk outputnya. Atau rekaman juga bisa dicolokkan ke sini. Ini ada repair. Nah, seperti ini ya. Nanti kita coba ini gunanya untuk apa. Ini untuk potensio memilih efek, teman-teman. Ini untuk memilih efek. Ada 99 DSP tadi. Yang ini untuk efeknya, seberapa besar untuk efek yang ingin kalian gunakan. Oke, kurang lebih seperti itu. Langsung saja kita dengarkan suara dari mixer asli premium 4. Yang ingin beli langsung saja kunjungi link pembelian, ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke dulur, selanjutnya kita cek sound clarity ya, setelah kita review secara detail. Nanti di sini kita bakalan mencek soundkan pakai vokal juga. Di sini yang pertama kita pakai Jackson HD Drum Jazz Quality. Nah, ini dia untuk lagunya. Langsung saja kita play. We'll be right back.
Oke, kurang lebih seperti itu untuk suara Jackson Jazz HD Clarity, teman-teman. Sangat kerennya sekali ya. Nanti yang mau beli mixernya langsung aja kunjungi link pembelian ada di deskripsi. Oke dulur, selanjutnya kita cek sound pakai DJ. DJ dari projectnya Petruk 96 Mukwanti. Oke langsung saja. Kurang lebih seperti itu untuk lagu DJ ya. Ini hanya sampel saja ya dulur-dulur. Oke, selanjutnya kita coba pakai lagu dangdut ya dulur-dulur ya. Nah, ini untuk lagunya kita pakai dari SP Project Trenggalek. Oke, langsung saja kita dengarkan, teman-teman. Oh, 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 oh
Oke, tidak usah terlalu lama ya dulur-dulur, langsung saja yang terakhir kita pakai vokal. Seperti apa suaranya? Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk settingan dari equalizernya. Ini untuk high, mid, low. Kita pakai channel 1. Untuk efek nomor 3 untuk membukanya efek segini saja. Outputnya seperti ini tuh, Bro. Seperti apa suaranya? G, this, A, A, G, low, D, this, A. Ha 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 ha. G, this, 1, 2. G, low, 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 D, this, A, this, this, G, A, 1, 2, G, low, D, this, G, this, A, 1, 2, du, 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 G, this, A, 1, 2, G, low, low. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk dari mixer asli ini, yang tipe asli premium 4. Suaranya sangat mantul, efeknya horek clarity dengan harga murah meriah. Yang mau beli langsung saja kunjungi link pembelian, ada di deskripsi di bawah video ini ya dulur-dulur. Sekian dari video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk tes review kali ini. Yang suka dengan video kali ini jangan lupa ditekan tombol like, bagi yang belum silahkan ditekan tombol subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.